Pers KPK Tipikor. Saluran informasi lintas Indonesia. Ini bang, itu kendaraan kereta, apa sepeda motor abang kan? Itu? Iya bang. Kenapa bang? Mau tanya, ah. Itu sepeda motor abang gak? Sepeda saya? Iya bang ya. Itu, kerasan gak sesuai bang, platnya, dengan apanya juga, pajaknya gak bayar. Pak, pajaknya tolong konfirmasi pak, kendaraannya. Hah? Kendaraannya bisa dikonfirmasi, ini kendaraan siapa? Kereta saya. Oh kereta bapak. Apa itu bang? Platnya ini masih... Pajaknya kalau nggak salah 2,1 juta pak, nggak bayar-bayar. Apa? Pajaknya belum bayar nih, 2,1 juta. Berarti kan nggak borong nih bang? Kita cek bareng-bareng ya. Ya, 2,1 juta itu ada di mana? Bisa lah, atau gini, tolong supaya clear, memang ini ternyata memang nggak ada masalah pajak atau bukan bodong. Bisa nggak bapak tunjukin STNK-nya? Oh, datang aja kantor, bapak kolosek pak. Ya enggak lah, di sini ya, bapak. Saya itu bener ngomong gitu ya, bapak datang aja kantor kolosek. Terima kasih bapak, saya diundang yang dulu dengan kita bapak, nggak ngomong. Hei, bapak. Indra, bapak. Bentar, bapak. Oke, bang ya. Bentar, bang, kita cek dulu, bang. Bentar. Bentar, bapak. Bang Indra, kita cek sama-sama ya bang ya? Silahkan bapak, kalau saya abang berat, saya datang ke kantor saya ke kolosek. Oh iya, kan abang ada di sini. Saya mau ke kantor, saya mau saya terima lagi, pikir lagi bang. Atau gini, oke abang lanjut, tapi kita... Ya bapak, tugas berpada, masa... Bukan kita nggak menghalangi, iya bang, abang hampir jam 9. Ah, iya betul, makanya saya bilang, datang aja ke kantor ke kolosek, silahkan. Bulan 9 benar, tapi ini pajaknya 2,1 juta itu sekitar berapa? 4 tahun, 5 tahun? Sekitar 4 tahun, berapa mati itu? Kita mencurigai, mau naf nih pak, karena kondisi kayak gini, artinya ini kemungkinan udah nggak urus diperpanjang, iya. Pajaknya itu hampir mungkin 4 tahun, 5 tahun. Nah, sekarang kalau ini memang motor bapak, harusnya kan nggak ada kendala untuk perpanjang pajak. Nah, makanya saya kata ya pak, datang aja ke kantor polsek, kita ngobrol polsek. Jadi ini aja, kita udah ketemu. Oke, kita sih, saya mau terima lagi, bang, pikir bang, nanti di komando. Berarti ini SNK bapak nggak bawa nih? Ah, atau nggak bawa? Bawa. Antrian SNK di kantor, bang. Saya besok ada lah ya, cuma ada apa-apa gini. Tapi mau lihat besok, abang bisa gak tunjukkan besok SNK-nya. Tapi ini motor gak boleh dibawa, ya, karena beliau gak ada SNK. Iya. Pakai Grab aja, atau suruh jemput. Nah, karena kalau bapak terekam kami, bapak pakai ini, bapak salah lagi. Terserah bang, kita kerja bang. Ya silakan, kita gak ini pak. Tapi kita gak mau lihat bapak bawa kereta ini loh. Nah, tungguin aja dia. Mana bisa dia bawa kereta gak ada SNK. Kayaknya di sana, kalau dia di sana. Kita nyimpir aja. Kita nyimpir aja beliau.
Bisa ada di rumah, cuma bisa di penduk. Pak, kalau Bapak pakai berarti Bapak melanggar lagi loh Pak. Hah? Kalau Bapak pakai ini berarti Bapak melanggar lagi karena nggak ada SNK. Nah, tidak melanggar ya. Cuma sih mau ini aja. Bapak punya akun Grab. Ini saya letak pelanggar mondo. Ini saya pesan ini. Saya pesanin Grab aja. Udah Bapak aja nih. Supaya Bapak nggak melanggar. Saya pesanin Grab. Ini saya pesan dan pulang kereta saya. Saya nggak ambil. Cuma kalau Bapak pakai Bapak salah lagi nanti. Ya, datang aja ke polsek. Ini Grab ada di sini, maksudnya. Dia saya pesan ini Grab nggak apa-apa. Saya yang pesanin Bapak Grab. Kalau Bapak makan ini salah lagi loh Pak. Nah itu tuh ya, lihat ya, beliau. Gak ada SNK. Ya, kasih statement bang. Kasih statement. Abang mau minta nomor beliau ya.